Penggunaan gas LPG sebagai pengganti minyak tanah tentu punya kelebihan tersendiri dibanding dengan bahan bakar lainnya. Apalagi penggunaannya lebih bersih dan murah karena disubsidi pemerintah. Namun tidak dipungkiri jika penggunaan gas LPG ini dianggap punya peran sentral dalam menopang kebutuhan dapur di semua kalangan masyarakat saat ini. Meski pada kenyataannya, gas LPG sering jadi aktor utama terjadinya kebakaran yang bisa menimbulkan korban jiwa. Hal inilah yang membuat staf humas dan layanan pelanggan PT Bontang Migas dan Energi menyarankan masyarakat agar segera beralih ke gas alam yang dinilainya lebih aman. Menurut Koironi, bila dilihat dari segi keamanannya, gas alam justru terbukti lebih aman penggunaannya dibanding gas LPG. Jadi kayak gas, masyarakat juga harus merasakan, apalagi Bontang, kota yang dilewati oleh gas ya, sebagai pengolah ya, pengolah, bukan penghasil, pengolah, juga boleh dong kita merasakan enaknya memakai gas alam, supaya sejahtera dengan ada gas alam itu kan kita masyarakat juga lebih enak. Kendati demikian, pengguna gas LPG di Kota Bontang saat ini masih jauh berada di atas pengguna gas alam yang masih di angka sekitar 7.200 pelanggan. Jika masyarakat memahami bahwa gas alam ini selain penggunanya lebih aman, harganya pun di bawah daripada harga gas LPG. Demikian, Expos Kaltim melaporkan.